mateng ki bandeng bakar lumpure. Bagian dalamnya nggak kotor kan? Karena setelah dibakar, lumpurnya akan mengeras. Yuk, monggo dicicipi. Jadi, bandeng bakar lumpur ini panasnya merata ya Bu ya? Jadi matangnya itu merata, nggak ada yang gosong, nggak ada yang kurang mateng gitu ya Bu ya? Karena dia ini mirip kayak oven. Jadi panasnya merata secara keseluruhan, ya Bu. Jadi matangnya merata yo, nggak ada yang terlalu mateng atau gosong dan nggak ada yang masih mentah. Bahkan saat lumpur keringnya dibuka, sisik dan kulitnya akan ikut terkelupas dengan sendirinya. Jadi lebih mudah makannya. Bandengnya empuk, rasanya manis, pedes, dan juga asem. Tapi hati-hati nih, banyak durinya. Rasanya mirip asem-asem yo, seger banget. Apalagi kalau dimakan selagi panas. Jelas pengen nambah iki.